kami juga pilar mau mengantar kepada dari Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di channel YouTube Hengki NKR02, channel yang menyajikan terkait kegiatan dan juga kejadian yang paling up to date di kota Depok. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk tekan tulisan merah subscribe dan juga gambar jempol like. Yang paling penting adalah gambar lonceng, biar pemirsa tidak ketinggalan di berita-berita selanjutnya. Akhir-akhir ini pemerintah terus bekerja keras untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 yang ada di tanah air. Untuk itu, pemerintah mulai membagikan sejumlah bantuan, baik berupa bahan pokok sembako melalui program Keluarga Harapan atau PKH, maupun lewat bantuan sosial tunai, serta bantuan paket vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Perlu diketahui pemirsa bahwa tahap awal ini pemerintah akan membagikan sejumlah 300.000 paket yang berisi vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya di Pulau Jawa dan juga Bali. Untuk selanjutnya, pemerintah juga akan membagikan 300.000 paket serupa bagi masyarakat yang terdampak yang ada di luar Pulau Jawa dan Bali. Kebuah semua, Pak? Iya. Jadi gini, Bu, ini ada bantuan obat dari Pak Presiden, ya, dari Bu. Kami di Tiga Pilar, Pak Lurah, Dimas, Pak Cinta, dan juga dari pihak Kemas mengantar obat ini, ya. Nah, mudah-mudahan obat yang kami berikan bisa bermanfaat. Pada siang ini kami Tiga Pilar Kelurahan Depok Jaya yang terdiri dari Lurah, Babin Kamtibmas dan juga Babinsa melaksanakan pembagian obat dan juga vitamin untuk warga yang sedang melaksanakan isoman. Adapun untuk obat dan vitamin terdiri dari 3 paket, yaitu ada 3 jenis paket obat isolasi mandiri yang dibagikan dan masing-masing digunakan selama 7 hari. Untuk paket pertama berisi vitamin untuk warga dengan hasil swab PCR positif tanpa gejala atau orang tanpa gejala OTG. Berikutnya paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif dengan keluhan panas, demam dan kehilangan penciuman. Adapun paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga PCR positif yang disertai keluhan panas dan juga batuk kering. Perlu diketahui pemirsa, selain 3 pilar dalam pendistribusian obat dan juga vitamin untuk warga yang isoman, kita didampingi dari pihak Puskesmas Depok Jaya, yaitu dari farmasi, di mana untuk petugas dari farmasi adalah menjelaskan terkait dosis serta kegunaan. Oke pemirsa, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Jangan lupa sekali lagi kami minta sedekahnya untuk tekan tulisan merah subscribe yang ada di kanan bawah. Dan tolong bagikan video ini untuk warga masyarakat yang lainnya.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terus ini ada antibiotiknya. Pak Lurah butuh pegang dulu KTP-nya itu aja. Nanti di tokonya aja, Pak. Enggak, kita bareng-bareng masih berdua. Pak, Bapak, Bapak.